البادر علينا السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنمت علي وعلى والدي ونعم على الصالح أن ترضاه. Ashabiku semua Maraknya gerakan-gerakan Mendiskreditkan zuriah nabi Hingga provokasi kesetaraan status sosial Di berbagai lini adalah fakta Aktual akan rusaknya moral bangsa Dan minimnya kapasitas keilmuan yang dimiliki Bahkan trending Kasus yang terbaru sampai di titik Ramainya gugatan dan provokasi masif Menyangsikan akurasi nasab habaib Hingga baginda Nabi Muhammad SAW secara umum. Sebuah tindakan amoral yang nyaris di luar nalar. Bahkan beberapa di antaranya muncul dari kalangan kita yang eksis merayakan maulid sang baginda Nabi Muhammad SAW dan mengklaim diri sebagai pecinta Nabi. Sementara itu, propaganda pihak lain yang eksis mempromosikan kesetaraan status dan mendepak jauh-jauh perbedaan kasta antara habaib dengan yang bukan, masih saja digencarkan lewat berbagai media dengan narasi-narasi indah, manipulatif, namun secara esensial masih terbilang sangat naif. Ada yang berdalih takwa, keilmuan, moralitas, hingga pada humanisme, lalu dirangkailah alibi yang menarik untuk menjustifikasi bahwa mereka semua di mata Tuhan dan agama adalah sama, yang membedakan hanya alibi yang mereka usung. Ashabi Kusumari kita uji, komitmen Imam Syafi'i saat mengutip hadis baginda Nabi tentang memotong tangan Sayyidah Fatimah andai saja ia mencuri. Ternyata Imam Syafi'i sendiri tak sudi menulis nama Fatimah di barisan hadis tersebut lantaran dianggap tidak pantas mensetarakan beliau dengan orang-orang biasa yang mungkin saja mencuri lalu dihukum potong tangan. Maka, maka Imam Syafi'i menggantinya dengan kata fulanah. Ya, meski setara kesetaraan hukum di mata agama adalah hal yang substansial tanpa melirik perbedaan status silsilah ataupun nasab namun kesetaraan semacam itu hanya berhak disuarakan oleh baginda nabi sebagai bukti netralitas beragama dan totalitas bersyariat hal semua hal ini jauh berbeda saat kesetaraan status dipromosikan dan disuarakan oleh orang-orang biasa atau kalangan selain keluarga nabi ya yeah. Meski dari aspek hukum hal itu terlihat faktual, namun secara normatif tindakan tersebut adalah tindak amoral dan sikap tak tahu diri. Karena tuntunan kesetaraan adalah langkah mendiskreditkan marwah zuriat Nabi yang tidak sepantasnya disuarakan oleh sembarang pihak. Ada pula yang membuat alibi seputar moralitas dan takwa. Seolah zuriat yang tak bermoral dan pendosa tidak mencerminkan ahlak baginda Nabi dan menjadi tidak terhormat karenanya. Maka saudara-saudaraku semua sudah waktunya di kalangan kita yang berilmu membaca hikayat, hikayat ulang yang ditulis Aulia. Pernah seorang lelaki dari Zuriyah Rasulullah SAW meminta hak wakapan pada salah seorang pengurus wakaf Madinah. Namun dia ditolak lantaran sering terlihat bermaksiat. Suatu saat pengurus itu bermimpi Rasulullah sedang dalam kondisi marah dan menolak berjabat tangan dengannya. Pengurus wakaf berkata, dia telah keluar dari ajaranmu, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, aku tanya, apakah seorang anak yang durhaka pada orang tuanya tidak mendapatkan warisan? Asabi semua, tak berlebihan jika Imam Hasan al-Basri memilih masuk neraka daripada menyinggung baginda Nabi lantaran zuriah beliau. Imam Hasan al-Basri pernah berkata, andai saja aku punya andil dalam terbunuhnya Sayyidina Husin.'" Ya Allah aku akan memilih neraka daripada masuk surga. Namun harus menyaksikan kemarahan baginda Nabi tak kalah melihatku. So, jadi sebagaimana makalah Mbah Mun. Zuriyah Nabi layaknya Al-Quran. Jika sudah tak bisa ditiru, jangan sesekali menginjaknya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.